kepuasan publik atas kinerja Pak Jokowi, di samping kita nanti akan menawarkan program-program baru. Tentu kita sangat prihatin ya atas apa yang terjadi dengan Andi Arief, ya. Karena bagaimanapun mengkonsumsi narkoba itu adalah sesuatu yang memang dilarang oleh negara kita. Tapi juga harus dilihat bahwa memang polisi punya keseriusan di dalam memberantas narkoba di kita. Ini harus menjadi pembelajaran bagi siapapun termasuk para politisi agar harus siap untuk melawan narkoba. Jadi ya saya kira ya kita prihatin dan tentu harus menjadi pembelajaran buat kita semua bahwa ya narkoba memang harus diberantas. Kalau dikaitkan dengan kegagalan pemerintah Jokowi dalam memberantas peredaran narkoba, justru ini adalah sebagai bentuk keseriusan pemerintahan Jokowi. Buktinya seorang Andi Arief pun juga bisa ditangkap kalau memang terbukti melakukan menggunakan narkoba tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya, jadi saya kira kami tentu bagaimanapun percaya bahwa pihak kepolisian juga akan bertindak secara profesional dan objektif di dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan saudara Andi Arief itu.